Bagaimana berdana kepada sangga yang tepat? Sangga adalah lahan paling subur untuk menanam kebajikan seperti berdana. Lalu bagaimana cara berdana kepada sangga yang tepat? Apabila terdapat minimal 4 bante atau lebih, maka umat awam bisa berdana kepada sangga yang diwakili sedikitnya oleh 4 orang bante. Dengan tanpa membeda-bedakan bante yang menerima dana dan berpikir bahwa dana ini adalah dana untuk sangga, maka dana ini adalah dana yang murni tanpa diskriminasi. Karena terbebas dari diskriminasi, di masa depan pendana tidak akan membeda-bedakan status sosial orang-orang. Ini adalah ciri-ciri orang yang bijaksana. Akan lebih baik apabila sangga dana ini dilimpahkan untuk semua makhluk, sehingga energi kama bajik sangga dana ini akan menjadi tidak terbatas. Follow Instagram Lokutara Dhamma dan berkembang bersama dalam Dhamma.